di hari Minggu tanggal 16 Juli 2024 bertempat di lapangan Manggintong. Ini porosnya namanya mana? Putra Ibu Desa Kenanghalang, Kecamatan Amunte Tengah, Kabupaten Lusung Utara. Ada pertandingan big match nih, partai seru antara berhadapan pasangan Ipin dengan Baski di sebelah kanan, wasit berhadapan dengan Ayat berpasangan dengan Faisal. Ya, masih set pertama, wasit yang ambil pertandingan Pahlani. Ya, kartu smash keras Ipin masuk, tidak bisa diambil oleh Faisal. Ya, juga ada di penonton ini ya. Sep Ipin kepada Ayat. Smash Faisal masih bisa dikembalikan oleh Ipin. Tenis balas Ipin. Ya, berbalas. Ah, satu penjelasan dari Ayat masih bisa dikembalikan. Ah, sayang bola dari Ipin keluar. Ya, masih pertama. Sep Ayat kepada Ipin. Ya, bola kecil dari umpan Ipin masih bisa dikembalikan. Ah, Baski dua kali melakukan smash masih bisa diambil oleh Ayat dan Faisal. Ah, satu cocoran di muka net yang menyangkut ini dari Ipin, jatuh ke lapangan sendiri. Poin untuk Ayat dan Faisal. Ya, ini Amang Ejam datang lah. Amang Ejam ini legenda bari, hah? Masuk semifinal dah. Mbak, mantap nah. Mang. Ara Amang eh. Ah, semifinal. Hah? Kami seumur Amang nek. Ya, masih event lihat kira-kira prediksi menang kah? Menang lah. Menang. Kira-kira ketat kayak mainnya atau menang anu keseimbang aja kah? Atau nang jauh? Jauh lah. Jauh menang Bonikam. Oke, oke. Kita nantikan ya. Ya, partai seru ini berlangsung pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024. Sep Baski kepada Ayat. Ini bibit-bibit muda ya. Bibit-bibit muda dari PB Karya Ibu. Ya. Semes keras Ipin, ah ternyata keluar. Menyamping dari badan Ayat ya. Ini merupakan bibit-bibit muda yang masih 20-an milik KSU. Faisal melakukan top saja. Ah, bisa diambil Baski. Smash keras Faisal diambil Ipin. Smash Ayat. Ah, ternyata smash Ayat yang keras tidak bisa dikembalikan dengan sempurna oleh Ipin, menyebabkan bolanya keluar. Poin untuk Ayat dan Faisal. Bagus sekali bola silang dari Ipin masuk di lapangan sebelah kiri dari Ayat dan Faisal. Serve Baski kepada Faisal. Ya, sebagai informasi ya, di lapangan PB Karya Putra Ibu ini ada pertandingan ya, sudah memasuki babak semifinal. Jadi mungkin semifinal dan final akan berlangsung pada malam Selasa. Oke, nantikan dulu secara langsung ya.